Jadi pada pendahuluannya, penyakit jantung bawaan ini atau PJB ini merupakan cacat lahir paling umum dan masih menjadi masalah kesehatan utama secara global. Di Indonesia juga masih tinggi untuk PJB ini. Hampir 1% dari seluruh kelahiran hidup di seluruh dunia dengan insidensi diperkirakan 8-10 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Dan penyebabnya ini sifatnya multifaktorial karena ada faktor genetik dan lingkungan yang berperan dalam proses terjadinya PJB. Dan PJB ini diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan gambaran klinis, yaitu PJB dengan asimptomatik dan sianotik berdasarkan manifestasi klinis dan tata laksananya tergantung pada derajat dari kecacatannya. Nah, sebelum kita ke penyakit jantung bawaan ini, kita harus tahu dulu anatomi sistem kardiovaskular. Jadi anatomi sistem kardiovaskular ini jantung itu merupakan organ yang dilindungi oleh toraks, dinding toraks itu terletak di posterior sternum dan kartilago costa di bagian superior diafragma. Jantung ini terletak di antara dua paru yang disebut oleh kavitas pleura, sedangkan ruang di antara kedua kavitas pleura tersebut dinamakan mediastinum. Dan mediastinum ini dibagi menjadi yang bagian superior dan juga inferior yang dibatasi oleh garis imaginer mid sagittal yang disebut dengan torasik transversal. Kemudian denyut jantung ini kita bisa raba jadi costa 5 dan 6 di apex jantung. Kemudian untuk perikardium ini ada dua, ada yang perikardium yang visceral dan epikardium. Yang visceral ini yang paling dekat memang dengan jantung kita, yang dengan ototnya. Sedangkan yang bagian luarnya itu visceral perikardium. Kemudian permukaan epikardium ini dibungkus oleh lapisan tunggal dari sel epitelium pipih yang disebut dengan mesotelium. Dan mesotelium ini menghasilkan sejumlah kecil cairan serosa untuk pelumas pergesekan antara permukaan epikardium dengan perikardium parietal. Dan di sini untuk ruang jantung itu bagian atrium dulu, itu atrium dibagi menjadi dua, atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian dari atrium kanan itu memiliki tiga area yang berbeda secara anatomis. Yang pertama bagian belakang atau disebut dengan sinus venorum yang memiliki dinding dengan otot polos. Polos yang kedua itu dinding bagian depan dilapisi dengan tonjolan otot yang sejajar horizontal yang disebut dengan pectineal. Kemudian yang ketiga itu ada lapisnya itu septum atrium. Kemudian yang atrium kiri itu terletak di garis tengah posterior atrium kanan dan superior ventrikel kiri. Di bagian anterior, appendage atrium kiri atau auricula ini membentang di atas sulcus atrioventrikular atau kanan. Dan appendage ini berasal dari atrium primitif dan atrium berasal dari vena pulmonalis janin sebagai sambungan dari plexus venosus pulmonalis embrionik. Dan yang setelah atrium itu ada ventrikel. Ventrikel ini ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Itu yang ventrikel kanan itu konus anteriosus ini membentuk sebagian besar outflow tract. Kemudian katup atrioventrikular dan tricuspid kanan terdiri dari tiga set katup korda tendinal ini dan otot papiler. Kemudian yang ventrikel kiri itu miokardium ventrikel kiri itu jauh lebih tebal karena secara fisiologisnya darah yang dari paru-paru itu akan melampangkan ke ventrikel dan kemudian ke aorta dan ke seluruh ke sistem yang membutuhkan tenaga yang ekstra untuk darah. Kemudian katup-katupnya ada katup tricuspid, kemudian katup pulmonal, katup mitral, kemudian katup aorta. Yang dari pertama katup tricuspid. Katup tricuspid ini memiliki tiga leaflet, itu anterior, posterior, dan juga inferior. Leaflet leaflet anterior adalah bagian besar yang memanjang dari garis dari batas medial septum ventricle ke dinding anterior.
Kemudian untuk katup pulmonal itu dari tiga katup berbentuk semilunar. Itu yang simetris. Masing-masing dari tiga katup ini melekat pada anulus sehingga katup membuka ke dalam lumen membentuk seperti huruf U. Kemudian katup mitral itu memiliki dua leaflet. Itu apa medi anterior dan juga posterior. Sama seperti katup tricuspid. Dan katup aorta juga memiliki tiga katup berbentuk semilunar. Itu yang simetris setiap katup berperan sebagai berperan dan setiap katup bertindak sebagai parasut terbalik yang menghadap ke arteri aorta dan membuka dia saat terisi dengan darah. Kemudian ini arteri koronernya itu arteri koroner itu keluar dari aortanya itu koroner arteri berjalan kemudian ke posterior ke interventricular dan right margin. Kemudian yang koronari kiri itu berjalan ke arah kiri kemudian membentuk MCX complex kemudian left margin. Kemudian dari embriologi sistem kardiovaskularnya, pembentukan ini dimulai pada minggu ketiga gestasi dan septum atrium mulai dibentuk dari septum primum yang tumbuh dari dasar apex pada minggu keempat dan kelima. Dan sekitar hari ke-33, septum sekundum terbentuk di sisi atrium kanan. Ini hari ke-15, itu cardiac crescent yang terbentuk pada hari ke-15, bidang jantung pertama dibentuk untuk membentuk segmen tertentu dari tabung jantung linier. Bidang jantung kedua terletak di medial dan kaudal, bidang jantung pertama dan nantinya akan menyumbangkan sel kutub arteri dan vena. Kemudian berlanjut ke hari ke-22, pelipatan dari sepalokaudal dan lateral dari embrio membentuk tabung jantung linier dan katup arteri atau truncus arteriosus dan vena atau atrium primitif. Kemudian yang gambar yang ketiga itu pada hari ke-28, tabung jantung linier berputar ke kanan untuk menentukan posisi daerah jantung atrium ventrikel dan ototrakumnya. Kemudian pada hari ke-50 itu jantung itu telah terbentuk sempurna, ventrikel dan saluran keluar jantung dibagi oleh septum atrium dan septum interventrikular. Jadi sudah hari ke-50 ini sudah sempurna untuk pembentukan jantung ini. Dan untuk katup atrioventrikular berkembang dari sel mesenkim bantal atrioventrikular mendekat selama minggu kelima dan keenam dan perkembangan katup semilunar selesai hingga minggu ke-9 pada saat kehamilan. Dan untuk transisi sirkulasi janin dan neonatus selama di kehamilan itu ventrikel kanan dan ventrikel kiri bekerja secara paralel. Keduanya itu dia memompa darah terutama dari sirkuit janin sistemik ke aorta asenden dan ventrikel kanan melalui ductus arteriosus aorta descendens. Jadi darah yang teroksigenasi disebutkan terutama tiga area yaitu yang pertama itu arteri koroner dan miokardium 99%, kemudian pembuluh karotis dan subklavia ke tubuh bagian atas dan otak itu 62%. Dan aorta descending ke seluruh tubuh 29%. Kemudian untuk ketika tali pusatnya dijepit atau mengkerut secara alami, aliran plasenta dengan resistensi rendah akan dikeluarkan dari sistem arteri. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan resistensi pembuluh darah sistemik. Dan resistensi pembuluh darah paru turun karena dua alasan. Yang pertama, peningkatan kemampuan paru setelah lahir meregangkan jaringan paru-paru sehingga mengakibatkan ekspansi arteri pulmonal dan penipisan dinding. Yang kedua, itu vasodilatasi pembuluh darah paru terjadi sebagai respon terhadap peningkatan tekanan oksigen darah yang mengetahui areasi paru tadi. Kemudian ke penyakit jatuh bawaan, itu definisinya, itu istilah yang kolektif umum yang tekan pada individu yang terlahir dengan kelainan jatuh bawaan, mencakup kelainan pada struktur jantung. Etiologinya jadi mutasi genetik 20%, kemudian predisposisi
Itu bisa karena infeksi, konsumsi alkohol saat kehamilan, obat-obatan yang teratogenik lingkungan maupun gangguan dari metabolisme, dan idiopatik tidak ditahunya 60% yang terjadi. Untuk klasifikasi itu ada sianotik dan sianotik. Yang asianotik asianotik ini meliputi stenosis intrakardiak dan atau vaskular. Kemudian regurgitasi katup dan defek yang mengakibatkan aliran darah dari kiri ke kanan, left to direction. Kemudian dari dan sering berjalan waktu, resistensi paru meningkat dapat memaksa arah balik. Directionnya itu berbalik. Dan defeknya itu bersifat tunggal. Kemudian yang sianotik itu dia diakibatkan oleh defek yang memungkinkan darah yang kekurangan oksigen dari sisi kanan jantung dialirkan ke kiri melewati paru-paru. Dan manifestasi klinisnya itu sianotik itu nyata dan umumnya defeknya itu ada banyak. Kemudian dari PJB yang pertama yang masih menetap itu dari ASD. Bukaan yang menetap pada septum anterior dan relatif umum terjadi 1/1.500 kelahiran hidup, dan ada 5 jenis utama pada kelainan pada ASD ini. Yang pertama itu ostium secundum dengan prevalensi 8-12%, kemudian ostium primum, sinus venosus, kelainan sinus koroner, dan paten koroner kali itu 20%. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, sebagian besar bayi dengan asimptomatik 20% tidak terdiagnosa hingga dewasa, dan gejala paling umum pada orang dewasa itu penurunan stamina dan jantungnya berdebar akibat tachyarrhythmia atrium. Kemudian bagaimana untuk diagnosisnya dengan X-ray toraks? Pada X-ray itu didapatkan dilatasi atrium dan ventrikel kanan, dan pada EKG itu didapatkan hipertrofi ventrikel kanan dan EBB. Kemudian pada echo itu didapatkan pembesaran atrium dan ventrikel kanan. Dan ini contoh pada echo-nya atrial ASD itu ini tipenya yang ostium secundum. Jadi tipe ostium secundum. Kemudian indikasi intervensinya itu pada kelebihan volume ventrikel kanan itu terjadi dilatasi kanan dan septum interventricular yang meter hingga paradoksal. Pada echo itu aliran ulna dan sistem itu lebih besar satu sebenarnya berlalu itu, dan untuk intervensinya direkomendasikan antara usia 2 sampai 5 tahun, dan penutupan selama masa bayi tidak dilakukan kecuali jika tampak gejala yang nyata. Kemudian pilihan intervensinya ada KB pendular bypass, kemudian ada device closure. Jadi seperti ini. Jadi pada gambar A1 satu itu ASD-nya kecil, terjadi jika septum primum meregang dan tidak kompeten sehingga tidak menutup terhadap limbus fossa avalu. Left direction kecil akan terjadi melalui foramen avalu yang meregang ini. Kemudian yang A2 itu foramen avalu yang meregang dengan ASD tipe S2 tutup dengan jahitan langsung. Dan gambar B1 itu ASD tipe S2 yang besar terjadi jika tidak ada septum primum sama sekali di dasar kasa atlasnya. Kemudian yang B2 ini bahkan penutupan ASD biasanya memerlukan perempatan patch dan ini lebih disukai dan lebih banyak dilakukan kalau di spirit. Kemudian rekaman yang kedua, ventricular septal defect. Itu terjadi pembukaan abnormal pada septum intraventricular dan paling terjadi paling umum dengan prevalensi itu 20-25%, dan relatif umum itu 1,5-1,5 per 1.000 kelahiran hidup. Dan tipe VSD yang banyak itu tipenya yang premium brand 7-80%, kemudian muskular 5-20%, dan supraveskal itu 5-20%. Kemudian
dari manifestasi klinisnya itu PSD yang kecil biasanya dia asimptomatik, tidak ada gejala. Kemudian 10% bayi dengan PSD besar mengalami gejala awal pada jantung, terus termasuk ICU, sulit menyusui atau relatif sulit, dan kemudian diagnosis temuan-temuan itu murmur holosistolik dan X-ray didapatkan itu pada megali, pulmonary vascular marking, dan EKG itu didapatkan hipertrofi atrium dan ventrikel kiri dan hipertrofi ventrikel kanan. Nah, ini pada ekonya tampilan pada ekokardiogram yang per chamber itu menunjukkan ASD tipe muskular yang besar. Kemudian dan aliran Dopplernya ini warna-warna yang melalui Doppler ini ada defect septum vertikal pada muskulus di yang dengan sedang. Kemudian untuk indikasi intervensinya berdasarkan ukuran dan jenis PSD itu berapa ukurannya dan jenisnya. Kemudian intervensinya juga sebelum usia 6 sampai 12 bulan, terlepas dari kontrol gejala berat jantung atau kenaikan berat badan yang ada kuat misalnya lebih dari 4,5 kg. Dan PSD yang besar itu harus ditutup pada awal kehidupan, khususnya pada usia 6 bulan. Dan pilihan intervensinya ada kalaksana, diagnostik, dan kardiopulmoner bypass. Nah, ini beberapa jahitan double tagged sutur yang terputus ditempatkan untuk mengganjal udara turbin bersama dengan septal band bersebelahan di bagian ventrikel kanan PSD muskular yang besar. Kemudian yang atrioventrikular septal septal defect itu kalau berarti berkaitan antara atrium dan ventrikel dan definisi yang salah satu atau kedua pada katup atrium dan ventrikel dan dikenal sebagai endocardial calcium defect dan prevalensinya ini 4-5% dari seluruh penyakit jantung bawaan dan diklasifikasikan menjadi tipe parsial, transisi, intermediate dan komplit. Dan manifestasi klinisnya itu didapatkan tachypneumonia, tachycardia, dan failure to treat. Dan indikasi intervensinya ini, kita koreksi APSD-nya yang koreksi APSD tipe komplit dan primary artery, banding dipertimbangkan untuk bayi dengan berat badan kurang dari 5 kg, dan CF yang tidak terkontrol dan memiliki komorbid juga. Dan untuk intervensinya ini 6-12 bulan, dan disarankan melakukan perbaikan intervensinya itu pada usia 3 sampai 6 bulan. Dan untuk pilihan intervensinya itu bisa kardiopulmonary bypass yang APSD komplit tipe balance ini baiknya bisa single patch dan pulmonary artery bending. Kemudian yang APSD komplit tipe unbalance itu paliasi single ventricle kontan dan sebagainya kontan, kemudian kombinasi ventricular repair dengan bidirectional gland prosedur. Kemudian untuk PDA, itu PDA ini ductusnya gagal menutup setelah lahir sehingga terjadi hubungan yang menetap di antara pembuluh darah besarnya. Kemudian PDA isolated ini berjumlah sekitar 6-11% dari penyakit jantung bawaan. Dan manifestasi klinisnya itu pada PDA kecil yang pada PDA kecil itu asimptomatik. Sedangkan pada PDA besar ini menunjukkan sudah ada gejalanya, gagal jantung, fibrotik dan sebagainya. Kemudian PDA ini diagnosisnya itu kita dengar itu mesin light light monitor seperti suara mesin kemudian di subklavia kedengarannya itu di subklavia 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 kedengarannya. Mungkin kita lakukan pemeriksaan penunjang, X-ray, dan ini dikasih intervensinya itu dikonfirmasi dengan melalui echo Doppler. Waktunya untuk pasien yang asimptomatik
yaitu kita tunggu hingga usia 6 sampai 12 bulan. Defek yang sedang tanpa adanya manifestasi gagal jantung itu ditunda sampai usia 12 sampai 18 bulan. Kemudian yang pada defek yang besar itu harus ditutup sebelum usia 18 bulan. Pada usia bayinya. Dan untuk pulmonary stenosisnya itu terjadi obstruksi right ventricle outflow pada level katup pulmonal. Hal ini akan mengakibatkan tekanan ventrikel kanan dan hipertrofi pada ruang jantung. Jadi karena ada stenosisnya, jadi kompensasinya right ventricle ini membutuhkan usaha yang lebih kuat untuk mengembangkan jaru untuk mengembangkan darah ke organ pulmonal. Kemudian ada dua tipe, yaitu valvular. Nah, ini yang paling sering dan ini yang paling sering terjadi, dan tipe yang kedua itu subvalvular. Dan prevalensi ini terjadi 7,5 sampai 9% dari tipe yang valvular ini dari semua kelainan jantung. Dan manifestasi klinisnya itu kalau derajat ringan itu dia asimptomatik. Tidak ada gejala sama pasiennya. Kemudian yang berat itu didapatkan sesak nafas, kemudian tidak bisa olahraga atau olahraga yang berat itu keluhan-keluhannya itu muncul. Kemudian ada gejala gagal jantung juga pada sisi kanannya. Kemudian diagnosisnya pada temuan fisiknya itu tergantung pada tingkat keparahan obstruksinya. Misalnya pada apa berat itu kita lihat pada fisiknya itu apa tidak berkembang. Kemudian diagnosis X-ray itu didapatkan pembesaran atrium dan ventrikel kanan jadi pelebaran pulmonik postnatal. Kemudian kalau EKG itu didapatkan hipertrofi ventrikel kanan dan deviasi aksis ke arah kanan. Kalau EQ-nya kita kita lihat morfologi katupnya dan menilai dari gradien dari tekanan katupnya. Untuk indikasi intervensinya tergantung pada tingkat keparahan obstruksinya. Kategori tingkat stenosisnya itu dilihat dari trivial gradien titik-titiknya sepanjang katup pulmonal kurang dari 25 mmHg. Kemudian gradien ringan antara 25 sampai 49 mmHg dan sedang 50 sampai 79 dan berat itu lebih dari 80 mmHg. Dan untuk intervensinya itu operasi elektif itu kalau misalnya gradien itu mencapai 50 mmHg dan operasi emergensinya itu pada nafas bayi dengan obstruksi yang terbesar atau pada tingkat stenosis yang berat. Dan pilihan intervensinya dilakukan balon pulmonary valvular plasty. Seperti ini dilakukan balon valvular plasty. Untuk stenosis aorta itu perkembangan struktural yang tidak normal pada katupnya. Insidennya itu 5 per 10.000 kelahiran hidup dan prevalensi sekitar 5-6% dari seluruh penyakit jantung bawaan ini. 20% pasien memiliki kelainan tambahan, yang paling umum adalah kuartus aorta, dan tipe paling umum itu adalah valvular. Kemudian manifestasi klinisnya, itu tergantung tingkat keparahan defeknya. Gejala gagal jantung, tachycardia, takutnya, drift, dan sulit makan itu merupakan manifestasi klinis. Dan gejala pada orang dewasa itu mudah lelah, kemudian sesak aktivitas dan bisa hilang kesadaran pada orang dewasa. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya, diagnosisnya itu kita dapatkan murmur sistolik secara khas muncul setiap leher. Kemudian pada X-ray itu pembesaran ventrikel kiri dan aorta ascending juga melebar. Kemudian pada itu didapatkan hipertrofi ventrikel kiri EKG-nya tadi. Kemudian EKG-nya itu kita menilai juga morfologi dan gradien kanan. Kemudian untuk indikasi intervensinya itu
dilihat dengan gejala atau pada perubahan pada gradiennya. Kemudian waktu intervensinya juga pada elektif itu indikasi apabila misalnya indikasi intervensinya juga terpenuhi dan presi emergensinya pada bayi dengan gradien tinggi itu tergantung pada putusnya juga. Kemudian pilihan intervensinya bisa balon aortik angioplasti. Kemudian kalau misalnya stensinya berulang itu dilakukan balon aortik angioplasti berulang dan valvotomi bedah atau penggantian dari katupnya. Seperti ini gambar. Kuartus aorta itu terjadi karena penyempitan lumen aorta yang terpisah sehingga aliran darah pada aorta descendens itu terhalang. Prevalensinya itu 5-8% dan insidensinya itu 1 per 6.000 kelahiran hidup dan kelainan jantung lain yang umum terlibat adalah stenosis aorta juga. Kemudian untuk manifestasi klinisnya itu terdapat stenosis pada tubuh bagian bawah. Kemudian gejalanya juga tidak terlalu berat, itu seperti misalnya kelemahan atau nyeri ringan pada ekstremitas bawah setelah beraktivitas. Kemudian untuk diagnosisnya itu pada pemeriksaan fisik itu tekanan darah tubuh bagian atas itu meningkat dan denyut arteri femoralis bagian bawah itu lemah. Dan pada X-ray itu menunjukkan penonjolan pada permukaan inferior hingga posterior dan EKG didapatkan hipertrofi ventral kiri dan EQ-nya kita nilai juga untuk morfologi dan gradien tekanannya. Untuk indikasi intervensinya itu dengan hipertensi yang signifikan dan atau gagal jantung dengan gradien tekanan yang sistolik titik lebih dari 20 meter lagi di sepanjang kortikulasi. Intervensinya itu kalau operasi elektifnya itu selama pasien tidak bergejala itu bisa dilakukan tindakan proaktif dan disarankan itu sebelum usia 1 tahun untuk mencegah hipertensi di kemudian. Kemudian pilihan intervensinya bisa apabila obstruksi berat bisa kita berikan infus tubulin dan neonatus dan bayi pada usia kurang dari 6 bulan itu kita lakukan resepsi dan anastomosis end to end subclavian flap angioplasty dan positif patch angioplasty subtubular bypass gerak dan berbagai variasi ini. Kalau usia bayinya lebih dari 6 bulan itu kita lakukan balon angioplasty dan anastomosis. Dan ini untuk gambarnya, untuk kaca pada gambar ini, nekus pagus dan kronikus ini terletak di dekat area operasi portasio dan harus dijaga dengan hati-hati. Dan pada gambar B, itu ductus arteriosus yang sudah diikat ini, itu yang sudah direseksi. Ini nanti disambungkan ini di jadi ini yang gambar itu setelah direseksi bukan anastomosis end to end dibuat dengan teknik yang jahat dari tangan kunci ini dan ini pastoral terbaik lebih dahulu di jalan dengan yang lintang di dunia internasional. Jadi ini anastomosis end to end setelah selesai di resesi partial artery. Kemudian untuk PJB yang sinoptik itu yang pertama itu terkaju oval ovalet itu ada 4 lainnya yang terjadi ada PSD dengan stenosis operadin aorta dan infiltrasi ventrikel kanan dan PJB yang sinoptik ini paling paling umum terjadi pada kelainan jantung bawaan dan insidensinya itu 5 sampai 10.000 kasus 5 sampai 10 kelahiran hidup itu terjadi. Kemudian yang berkaitan dengan kelainan jantung itu ada yang terjadi itu atas aktivitas tekanan 20% dan transient spread. Kemudian untuk ini manifest
Nah, konsekuensinya persentase kalau nah, jadi terdapat empat buat jenis dari pasiennya yang berbeda dengan nasionalitas. Diagnosisnya itu pada pemeriksaan fisik, terus diagnosis pada kali finger, kemudian systolic ejection murmur, dan pada X-ray kita lakukan itu dapat good shape appearance, dan EKG kita dapatkan hipertrofi ventral kanan dan dari VC axis ke kanan. Ini pada ekonya kita nilai juga anatomi outflow tract pada ventrikel kanan. Dan indikasi waktu intervensinya pada sianosis minimal atau pada masa bayi baru lahir tidak memerlukan intervensi bedah yang emergensi atau segera. Itu harus disarankan pada usia 6 sampai 12 bulan. Dan pilihan intervensinya ada apa? Yang tadi yang kedua kardiopulmonary bypass, kemudian balon pulmonary vasoplasty, kemudian untuk spellnya itu kita berikan mevrouw dengan 1 miligram per kilogram berat badan sekitar, dan bisa kita posisikan juga pasiennya ke chest position. Dan pada TOF itu pada gambar A itu ventrikulotomi itu lebih disukai dan lebih banyak dilakukan untuk perbaikan TOF bila terdapat obstruksi ventrikular sedang atau berat. Kemudian pada gambar B ini perikardium patologis yang sedikit mencampur dengan filter denyut sangat ini juga ideal digunakan sebagai patch outflow tract ini. Kemudian untuk TGA. TGA ini pada setiap pembuluh darah besar juga secara tidak tepat mungkin dari tempat yang berawal. Insidensinya itu 10% dari seluruh TGA. Dan insidensinya itu 40 sampai 100 per ribu kelahiran hidup dan penyebab sianosis yang paling umum pada periode menikah. Untuk manifestasi klinis ya, terjadi sianosis yang terlihat juga pada hari pertama kehidupan dan berkembang dengan cepat saat ductus arteriosus ini dia menutup. Ini pada diagnosisnya, pada X-ray kita dapat dapatkan itu seperti telur, kemudian EKG kita dapatkan hipertrofi ventrikel kanan dan ekonya kita dapatkan itu orientasi pembuluh darah besar yang untuk pilihan intervensinya itu tergantung pada pembagiannya itu TGA dengan ITS intrakardiograma septum itu kita bisa berikan impuls PG1 dan balon atrial septostomi dan arterial lateral switch. Kemudian dengan TGA dengan PSD itu kita berikan terapi atikongestif dan bisa juga dilakukan balon atrial septostomi dan TGA dengan PSD dan PET stenosis itu bisa kita lakukan balon atrial septostomi dan infus PG1 dan Rastelli prosedur. Ini gambarnya. Pada gambar A ini jahitan dari kanulasinya itu terletak di bagian distal aorta ascendens. Kemudian gambar B ini kanulasinya tadi. Kemudian gambar B ini itu ductusnya itu diikat dengan jahitan yang dan dapat dibilang. Kemudian yang gambar yang C. Dua sampai empat meter pertama itu di itu akan di mobilisasi. Kemudian gambar yang D itu arteri pulmonal nah itu juga dan juga tepat di sebelah proksimal dari percabangan ini.
Kemudian dari gambar ini itu dasar panelnya dia dengan menggunakan prolin ini. Singkat aja. Dan triple speed atresia itu harta dan musuh ini terjadi kan harta dan atau penulis mengalami cross processing. Aliran balik tengah sistemik dan pengurangan tercampur di oknum sendiri sebelum diperintah ke PNDP kemudian ke aorta. Dan ini mengakibatkan dia sinosis akibat pendengaran interkardial yang masih terjadi. Dan prevalensinya ini 1-3% dari seluruh penyakit. Manifestasinya sinosis sentral, kemudian penurunan prosesi femoral, kelelahan, kesulitan menyusu, gagal tumbuh, dan infeksi saluran pernapasan berulang. Dia bisa pasien juga terjadi takutnya dan hipernya pada beberapa minggu pertama hidupnya. Pada diagnosisnya, pada pemeriksaan fisik itu didapatkan lumpur volume sistolik di sternum kiri bawah dan kontinus machinery berada di area area pembuluhan. Oleh karenanya kita dapat deviasi akses ventrikel dan dilatasi atrium kanan. Kalau ekstrimnya itu gambaran jantung normal, kecuali pada pasien dengan penurunan pembuluh detak kanan. Kemudian indikasinya pada indikasi intervensinya hampir 50% menunjukkan gejala pada hari pertama kehidupan dan 80% pada bulan pertama kehidupan. Dan waktu intervensinya tata laksana yang untuk surgerinya itu dilakukan pada usia 4 sampai 6 bulan dan pembedahan tahap akhir itu dilakukan antara usia 8 sampai 36 bulan dan pilihan intervensinya bisa dilakukan dari semua prosedur pada tahap pertama, kemudian dilanjutkan pada tahap kedua, tahap akhir yang itu tentang prosedur di usia 18 sampai 36 bulan. Kemudian untuk pulmonary atresia dengan PSD itu digambarkan dengan apa sebagai tahap pulmonary atresia, tahap left shunt yang terjadi pada PSD. Kemudian manifestasi klinisnya ini 50% itu pasiennya sesak dan penyakit dari respiratory rate dan pilihan intervensinya sama juga sama terhadap apa pada kanker. Kemudian indikasi dan waktu intervensinya itu pada saat periode neonatal dan pilihan intervensinya itu yang ada dua yang non obstruktif dan obstruktif. Kalau yang non obstruktif ini kita koreksi bedah elektif dan dilakukan balon atrial septosomi. Kemudian kalau yang obstruktif kita infus PG1 dan koreksi segera dengan anastomosis penetralal dan atrium kiri. Seperti ini atau section. Kemudian trunkus arteriosus itu ini terjadi karena kegagalan pembentukan septum yang membagi trunkus arteriosus menjadi aorta dan arteri pulmoner dan prevalensi ini 1-3%. Dan manifestasi klinisnya itu saturasi P dan post ductalnya itu kurang dari 95% dengan sinus ringan dan tidak terdeteksi pada beberapa hari setelah kelahiran. Dan pada pemeriksaan fisiknya didapatkan bunyi ejection fraction dan murmur sistolik. Dan pada EKG kita menemukan hipertrofi ventrikel. Kemudian pada X-ray itu dapatnya kardiomegali dan pemeriksaan dari pembuluh perikard paru. Kemudian pada echo kita lihat ketebalan dan mobilitas dari leaflet katup trunkalnya. Untuk indikasi dan waktu intervensi ini dilakukan pada periode neonatal sekitar usia 10 sampai 10 hari setelah kontrol jawabnya. Dan pilihan intervensinya itu koreksi bedah total dengan CPD dengan perutupan VSD, kemudian pemisahan arteri pulmoner yang trunkus dan mengatur prostatic shunt yang menghubungkan pendekat tangan dan arteri pulmoner. Kemudian juga menutup, penutupan defect dari trunkusnya. Seperti ini. Ya, lanjut aja. Kemudian pada tahap PVC itu darah yang beroksidasi dari vena pulmonar mengalir ke sebuah titik pertemuan yang kembali ke atrium kanan, bukan ke atrium kiri, sehingga darah yang beroksigen yang dan yang tidak beroksigen bercampur di atrium kanan.
Dan ini prevalensinya itu 2% dari seluruh PJB. Ada TBC ini ada dua tipe, ada tipe suprakardiak dan infrakardiak. Kemudian manifestasi klinisnya, sianosis berat terjadi, kemudian perikardi, takipnu, dan hipotensi terjadi pada manifestasi klinisnya. Kemudian pada diagnosisnya, itu dengan AGD, itu didapatkan hipoksia berat dan aspirasi metabolik. Pada EKG-nya, kita dapatkan hipertrofi ventrikel kanan, dan X-ray-nya, ukuran jantungnya biasanya normal, dengan adanya edema paru. Kemudian pada ekonya kita menilai posisi septumnya dan aliran debutasi tersebut. Ya, saya koreksi untuk TAPVD ya, bukan dua tipe. Tapi berapa? Tiga atau empat? Empat ya. Jadi yang satu suprakardiak, satu intrakardiak, yang satu infrakardiak, kardiak, satu mixed type ya. Oke, enggak apa-apa. Ini kamu ambil dari referensi mana yang punya itu? Memang disebut dua. Hah? Ya, ada tuliskan aja. Kemudian indikasi dan waktu intervensinya itu kita tentukan berdasarkan tipenya dan tindak ada atau tidaknya obstruksi vena pulmoner. Jadi pada pasien pada obstruksi harus segera kita lakukan tindakan diagnostik dan ekokardiografi. Kalau yang non obstruksi itu kita lakukan di masa awal. Dan pilihan TPS itu ekonomi. Kemudian ada hipoplastik left heart syndrome with intact atrial septum. Itu terjadi kelainan struktur jantung di sisi kiri, termasuk left ventricle yang kecil, kemudian mitral hipoplastik atau nekrotik dan atau kartu aorta dan partasio aorta. Prevalensi ini yang HL sama sini 1-3% dari seluruh PJB. Kemudian manifestasi klinisnya kita lihat umumnya itu terjadi 24 sampai 48 jam setelah setelah lahir. Kita lihat manifestasinya itu takutnya, kemudian gangguan pernapasannya, terus ada sianosis juga pucat, kemudian ada sirosis metabolik. Kemudian pada diagnosisnya kita lakukan itu. Kita memberikan gambaran yang relevan termasuk diameter anion mitral dan aorta. Diameter kanan dan kelainan sisi kiri. Untuk indikasi dan waktu intervensinya, kita lakukan operasi itu pada usia 4 sampai 10 hari pertama kehidupan. Dan tiga intervensinya itu ada balon atrial septostomi, kemudian rekonstruksi bedah bertahap, yang tahap pertama itu menurut prosedur, kemudian yang tahap kedua itu dengan bidirectional blood, dan yang tahap ketiga itu dengan konten prosedur. Ya, langsung aja. Dan tricuspid atresia. Ini indikasi intervensinya hampir 50% menunjukkan gejala pada tengah kehidupan dan 80% itu terjadi Masih berapa saat ini? lagi itu dokter. Lagi 10. 40. Lagi 10. Dan 80. Ada kita waktu intervensi ini ya bisa lupa itu bisa lupa betul. Tata laksana pada tricuspid atresia ini dilakukan pada usia 4 sampai 6 bulan dan pembedahan tahap akhirnya biasa dilakukan antara usia 18 sampai 36 bulan. Dan pilihan intervensinya itu ada pilihan gradasional prosedur pada tahap pertama dan yang tahap kedua ini dilakukan konten prosedur. Kemudian DOVI atau double outlet right ventricle itu terjadi kelainan pada perkembangan koronary ventricle dan patofisiologinya juga sama seperti TOF dan TGA. Ini insidensinya 3 sampai 9 per 100 ribu kelainan hidup dan prevalensinya 1 sampai 3% dari seluruh penyakit jantung.
dan manifestasi klinisnya itu gejalanya juga menyerupai dengan VSD yang isolated, dan jika ada penyakit stenosis itu gambaran klinisnya mirip terhadap. Kemudian indikasi dan waktu intervensinya direkomendasikan 3 bulan pertama pada masa bayi, dan pilihan intervensinya itu dengan transposition N dari spektrum grafi itu dilakukan balon arterial septostomy dan tausif bin anomali, dan jika ada pembuluh stenosis itu dilakukan rasterally procedure. Terima kasih.